Hello Jess, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku mau mereview satu produk yang sebenarnya aku tuh highly expectation banget di produk ini, dan aku pengen banget tahu tentang produk ini. Akhirnya kesampaian juga untuk beli, dan alhamdulillah udah sampai di tempat aku. Jadi produk ini tuh ini. Cincin ini tuh Wardah liquid foundationnya dan juga liquid concealernya. Harganya ini murah banget, di bawah Rp50.000. Kalau di official store-nya itu cuma Rp49.500 kalau nggak salah. Jadi aku tuh setiap hari kalau berangkat kerja, berangkat ke kantor itu seringnya tuh pakai cushion. Karena kalau aku nggak pakai cushion, ya mungkin seger ya waktu berangkat ya. Tapi waktu udah sampai kantor itu jentoknya tuh muka aku kayak nggak mandi gitu loh kalau udah keringetan. Jadi aku tuh lagi nyari-nyari produk yang dia itu ringan seperti BB cream, tapi dia tahan lama gitu loh kayak foundation, ngerti nggak? Jadi aku bacain dari awal ya. Ini creamnya yang pertama, Micro Nice Bright Pigment. Ini mencerahkan dan menjadikan kulit tampak lebih halus. Ini katanya tuh bisa bikin kalau kita pakai ini terus-terusan ya, kita bisa mencerahkan kulit juga, karena di sini ada kandungan niacinamide-nya. Ini tuh ada niacinamide-nya di urutan ke 1, 2, 7, 8. Ya, 7-8 gitu lah. Ini dapat urutan ke-8. Yang pertama kandungannya ini aqua, berarti ini kandungannya air gitu ya. Mungkin yang lebih banyaknya. Mungkin itu yang bikin dia natural matte finish juga. Kedua, tahan lama hingga 12 jam untuk wajah cerah natural di setiap aktivitas. Kemudian oil absorber untuk bantu mencerap minyak secara optimal. Ada SPF 30 PA++++, optimal bantu melindungi kulit dari sinar UV berbahaya yang menyebabkan warna kulit lebih gelap. Tapi meskipun di makeup kalian itu ada kandungan SPF-nya, of course kalian tetap butuh yang namanya sunblock tambahan gitu ya. Karena makeup itu nggak memproteksi diri kalian dari UVA dan UVB gitu. So buat kalian tetap tambahkan itu sunblock ataupun sunscreen, even di makeup kalian itu ada kandungan SPF-nya. Buat teman aja sih. Kemudian ada vitamin E, ini bantu menjaga kelembapan di kulit. Non comedogenic, which is I like it. Aku tuh punya banyak banget komedo di sini, dermatologically tested. Jadi di sini tuh kalau udah dermatologi tested itu artinya ini udah teruji sama dokter kulit yang tidak akan menyebabkan iritasi pada kulit kalian. So aman-aman aja kalau pakai ini. For all skin type. Jadi ini bisa cocok untuk dipakai orang yang punya normal to oily, normal to dry, normal atau oily skin. Interesting sih. Jadi kalau dari packagingnya aja, ini tuh plastik ya guys. Ini juga di wadahnya pakai plastik ini. Jadi semua claims-nya itu ada di belakang kemasannya gini, posisinya gini. Dengan harga yang di bawah Rp50.000, ya udahlah ya. Jadi kalau dibuka ini, bentuk pipetnya ini aku suka sih, bentuknya kayak gini, lubangnya kecil. Jadi ini ngebuat lebih higienis aja. Oh iya, muka aku untuk kondisinya sekarang, muka aku itu normal to oily. Di sini ada banyak banget masalah di muka aku tuh, kayak pori-pori, terus komedo, enggak terlalu ini, tapi komedo pasti ada, terus mata panda ini yang jelas banget sama kusam. Itu kusam banget, woy. Aku bakal coba pakai. Mungkin kayaknya bakal lebih bagus kalau diatain. Oh iya, jadi aku tuh pilih ini yang warna beige. Ada 4 warna. Warna yang pertama itu light beige, kedua beige, tiga ivory apa ya? Ivory kalau nggak salah. Yang keempat natural. Tapi aku pakai yang beige. Soalnya aku pikir warna yang pertama itu terlalu putih dan warna yang ketiga terlalu kuning. Jadi aku pakainya warna yang kedua aja. Sebenarnya kayaknya ini aja kayaknya masih keputihan deh di aku deh. Aku mau ngeblend pakai sponge-nya Makeover karena aku suka banget sama sponge-nya. Ini mah bukan natural matte finish. Ini medium to full coverage loh. Kantung mata aku hilang guys, kantung mata aku beneran hilang loh.
Ini baru foundationnya loh. Ini belum concealernya. Gila, ini medium to full coverage banget. Next, aku bakal coba pakai ini. Liquid concealernya. Jadi, liquid concealernya tuh ada dua warna. Warna light sama warna beige. Aku pasti pilih yang beige. Karena aku tuh gak pernah cocok pakai yang warnanya putih. Karena aku kuningnya, warna kulitnya kuning langsat kan. Sama seperti packaging dari liquid foundationnya, jadi ini dari plastik gitu. Wadahnya juga mirip banget sama yang foundationnya. Jadi untuk claim sebenarnya di bagian belakang produk. Dan untuk penampakannya seperti ini. Ini sepintas itu mirip kayak apa namanya, lip tintnya Emina. Mungkin karena mereka satu perusahaan yang sama kali ya. Ada Emina Makeover, I don't know. Untuk applicatornya seperti applicator pada umumnya, seperti applicator lip tint ya, seperti ini. Terus untuk warnanya, ini warna concealernya, ini warna foundationnya. So far menurut aku mereka itu hampir sama sih ya. Untuk harga di bawah 50.000, untuk foundationnya 25 mili, untuk concealernya ini 7 gram. Jadi menurut aku worth it lah ya. Ini lumayan berat juga kok. Concealernya tuh lebih thick gitu loh, itu kayak lebih kental. Ini foundationnya tuh agak sedikit lebih terang daripada concealernya. Tapi kalau di bawah ini warnanya hampir sama juga sih. Dan lebih liquid. Lebih liquid untuk yang foundationnya. Jujur untuk foundation sama concealernya ini ngesetnya agak lebih lama kalau menurut aku ya. Agak sedikit lebih lama. Tapi nggak apa-apa kan, mereka natural matte finish. Mereka nggak klaim kalau mereka itu mattifying banget, enggak kan? Wow. Wow. Gak tau ini kayak kecerahan ya. Sekalian buat highlighter aja kalau gitu ya. Sebenarnya aku gak punya bekas jerawat sih, cuman aku bakal coba tutup ini. Ini jerawat. It's time for us to blend. Mata panda aku hilang. Coba kita set pakai bedak. Ini kalau misalkan buat kalian yang pengennya dewy glowing gitu, kalian nggak perlu set pakai bedak, it's okay kalau kalian mau. Cuman kalau aku nggak bisa, karena kulit aku tuh tipikalnya normal tuh oily skin. Pakai ini aja. Cuma pakai jari aja, cuma dikit-dikit aja biar ada warnanya dikit. Sih sama highlighter dari Wet n Wild yang Precious Petal buat ininya biar ada glowing gitu. Nah, udah gini aja. Pakai alis. Kalau bikin alis itu biasa banget ikutin bentuk alisnya aja, jadi nggak usah dibingkai. Maksudnya ya dibingkai nggak apa-apa, cuman aku nggak rapiin pakai concealer lagi gitu loh. You will always be my everything to me. Dum 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 d
setting spray. Jadi aku bakal coba pakai ini selama nanti aku mau tidur. Jadi ini udah jam 5 sore. Aku bakal coba pakai sampai jam 10 maybe ya. Karena ini lagi ada pandemi, jadi aku gak pergi kemana-mana. Aku cuma di kosan-kosan aja, terus cuma ngobrol sama temen ya gitu aja. Aku bakal coba pakai ini beberapa jam, gak sampai 12 jam, tapi mungkin sampai jam 10 malam kali, jadi jam 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam lah, 5 sampai 6 jam. Soalnya kan aku kalau orangnya suka tidur malam. So, aku untuk repurchase, yes, aku bakal repurchase. Jadi kita ketemu lagi sampai jam 10 malam nanti. Aku bakal ngeliatin hasil kondisi kulit aku setelah aku pakai ini selama 5 sampai 6 jam. What's your desire? Nishim jangan paradise. Oke, Georgias, jadi aku udah testing produk ini dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Setelah aku lihat-lihat untuk hasil akhirnya ini, menurut aku bagus juga sih. Aku gak tacap sama sekali, ini kurang lebih dari 5 jam masih bagus. Padahal tadi aku sempat keluar, dan itu keluarnya aku pakai masker kan, karena emang lagi covid ya. Tadi beli makan bentar keluar. Sebenarnya di sini tuh ada kayak fine lines gitu, tapi dihilanginnya gampang, cuman dipakein tangan aja. Itu kalau smiling line surprisingly nggak ada, entah nggak tahu kenapa. Padahal aku di kosan ketemu sama banyak temen, jadi ngobrol bercanda-bercanda gitu, jadi harusnya ada dong. Kucuk Wardah. Oke, jadi sekarang closing video aja. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe supaya aku lebih semangat buat bikin video lain lagi.